selamat datang kembali di channel MCR Gaming bersama Gugu Suma. Dan di video kali ini kita akan kembali membuat konten FIFA Mobile Jepang, teman-teman semua. So, langsung aja di sini gue bakalan gas yang buat gacha-gacha di event Piala Dunia di FIFA Mobile Jepang, cuy. Dan di sini gue sudah punya banyak poin dan langsung aja kita bakalan gas buat gacha dan berapa pemain Piala Dunia yang berhasil gue dapatkan. So, langsung aja kita bakalan gas buat gacha-gacha di event World Cup di FIFA Mobile Jepang. Let's go. Jadi gue sudah ada di game FIFA Mobile Jepangnya dan langsung. Dan di sini gue sudah ngeklaim-klaim ada yang harus gue klaim, cuy, ya, di mana gue udah klaim hadiah harian tadi dan juga gue udah ke jalur yang kuning itu, cuy, ya. Dan di sini gue dapat 50 tambahan poin lagi dan gue punya sekitar 835 poin. Jadi gue bakalan buka yang ada 2 isi tuh, yang ada 40 sama yang ada 400 atau 500 tuh. Nah, di situ gue bakalan abisin. Dan ya, di sini kita dapat 20 free, ya. Jadi langsung aja kita bakalan claim. Dan kemarin gue nggak sempet main, cuy, ya. Jadi makanya kemarin gue nggak sempet dapat poin. Sebenarnya gue harusnya udah punya sekitar 900-an poin, ya. Cuma kemarin gue belum sempat buka dan di sini gue cuma punya 860 poin. Dan di sini ada 2 jalur, cuy, ya, atau ada 2 pack, yang dimana pack pertama itu cuma buka 40 poin, tapi isinya tuh 109 semua, cuy, ya. Sementara yang pack kedua ini 500, isinya tuh 110 plus semua, ya. Tapi di sini gue pengen buka yang 40 ini. Oke, kita habisin dulu sampai 300 poin baru gue buka yang 500 ini terakhiran, cuy, ya. Kan gue pengen habisin semuanya. Oke, jadi langsung aja kita bakalan gas buat buka. Dan di sini sebenarnya ada chapter yang kedua, cuma gue lebih tertarik sama aja sih sebenarnya pemainnya, nggak ada bedanya. Cuma ya di sini kita klaim dulu ya jersey terbaru, ya, dapat jersey gratisan dari EA Nexon, ya. Jadi lumayan keren lah jersinya. Oke, dilanjut ya. Dengan modal 860, apakah gue bisa mendapatkan top player? Di sini kan ada Cristiano, ada Bernardo Silva, ada Bruno, ya. Apakah gue bisa dapat mereka-mereka ini? Jadi langsung ya kita bakalan gas buat buka. Dan di sini gue bakalan buka enaknya kita buka dua kali aja, cuy, ya. Jadi langsungnya kita bakalan gas buat buka pack kita yang pertama. Tidak ada wall out sih sebenarnya di pack 109 ini, cuma ya langsungnya boom kita dapat 101. Oke, boom, 104 Prancis. Oke, nggak apa-apa, jadi kita dapat si pemain Iran sama pemain Prancis ini. Gue kurang tahu ya nama pemainnya karena nggak pernah dengar. Dan di sini langsungnya kita bakalan gas buat buka pack kita yang ketiga buat video kita kali ini. Dan ntar gue bakalan susun ya squad full World Cup di ini, full World Cup di mana namanya, boom, kita dapat Cavani 106. Let's go. Gue bakalan susun ya squad World Cup ya ntar kalau misalnya gue udah buka semua pack. Dari sini kita bakalan buka dua kali aja. Tadi gue dapat si Cavani, jadi langsung aja kita bakalan gas. Dan ya, let's go, boom, kita dapat pemain dari Amerika. Dan ya, kita buka aja. Oke, kita dapat striker dari Jerman. Let's go. Dan di sini kita bakalan gas aja buat buka pack kita yang keempat kalau salah, ya. Dan ya, di sini event FIFA World Cup-nya tuh sama kayak yang versi mobile, cuy, ya. Cuma bedanya di sini ada gacha gratisan, ya. Sementara di mobile tuh tidak ada, cuy, ya. Oke, tidak ada gacha gratisan. Dan ya, kita bakalan buka dua kali aja, cuy, ya, biar cepet, ya. Jadi langsung aja boom, kita dapat Defy, let's go. Kita langsung aja boom, kita dapat Jerman. Oh, kita dapat si Gnabry, lumayan lah, cuy, ya. 107, 108, jadi ya lumayan mendekati 109. Nah, ini nih gue pengen gas nih. Oke, jadi udah habis ya pack kita yang ke berapa nih, pack terakhir ya, untuk 40 poin. Boom, kita dapat 102 doang. Oke, jadi sudah habis. Dan ya, langsung aja di sini sisa pack terakhir kita di 500. Tapi sebelum itu gue bakalan gas dulu ya buat susun dulu ya squad World Cup gue, ya. Di sini gue bakalan susun dulu dan kita bakalan lihat dulu ya berapa pemain sih yang udah gue dapetin. Dan kita bakalan susun di squad sini aja deh. Oke, kita bakalan susun. Salah. Oke, jadi kita bakalan susun dulu kita susun sampai substitution-nya, ya. Oke, jadi kita bakalan cari dulu FIFA World Cup player. Dan di sini gue sudah punya sekitar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, satu pemain lagi, ya. Jadi pas, tapi sayangnya gue punya goalkeeper, ya. Dan gue harapin sih nanti gue bisa dapat goalkeeper di pack 500, ya. Dan ini CDM. Oke, cam. Oh, gue punya cam, ya. Jadi gue punya 2 cam, not bad. Jadi kita taruh aja cam yang dari Kroasia ini. Oke, di seperti itu. Dan sini gue susun dulu ya
untuk squad workupnya. Kalau misalnya udah selesai, gue bakalan gas buat buka pack terakhir kita. Oke, jadi sini gue sudah susunnya untuk squad World Cup-nya dan ya cuma punya 10 pemain aja dan gue nggak punya goalkeeper. Jadi di sini gue targetnya pengen cari goalkeeper. Sebenarnya sih gue butuh pemain yang lainnya cuma untuk biar full aja gue pengen goalkeeper cuy ya. Dan di sini ada beberapa quest yang belum gue selesaiin. Sebenarnya gue bisa aja dapat poin-poin ini ya cuma gue belum selesaiin ya match-matchnya dan ya. Gimana ya? Mau gue selesaiin juga agak lama cuy ya. Dan di sini di toko dulu ya kita bakalan lihat tidak ada pack apa-apa ya di untuk di store. Karena untuk store kali ini tuh tidak ada pack gratis seperti biasanya cuy ya. Kalau misalnya biasanya kan ada pack kan ada aja pack-pack gratis di event untuk World Cup lah apalah dan di sini belum ada dan kita bakalan buka dulu ya untuk pack anniversary-nya. Dan untuk event anniversary ini belum selesai ya dari apa namanya? Belum selesai untuk event anniversary Nexon-nya mungkin selesai nanti ya barengan sama World Cup kemungkinan ya kalau yang gue tebak sih kayak gitu sih. Dan di sini kita bakalan buka dulu ya untuk generation pack-nya. Oke, jadi biar ada aja pemanasan atau kita pemanasan dulu ya sebelum buka pack yang lumayan gede. Dan sini kita dapat 114 lumayan dong 20 juta. Oke, 20 juta. Jadi langsung aja. Dan TP ada TP 500 tapi sayang itu pakai point generation dan generationnya udah gue tukar. Nah di sini kita langsung aja ke live event ya dan kita bakalan buka untuk pack terakhir ya. Ini gue berharapnya sih dapat GK. Kalau nggak GK striker boleh lah yang bagus tuh ya. Oke, jadi langsung aja kita bakalan gas buat buka pack kita yang terakhir dan sudah pasti wall out. Oke, kalau misalnya nggak wall out, nggak mungkin cuy ya. Pasti wall out dan langsung dah. Ya, wall out. Let's go. Animasi. New animation. Oke, Cameroon. JB. Oh. Siapa nih? Bali. No. 110, cok. Ya elah, 110 doang. Dan sini kita dapat 4 juta ya. Dengan harga 4 juta dan... Ya boleh lah, nggak apa-apa lah. 110 dan ya, untuk misi kita mendapatkan goalkeeper gagal dan ya... Mungkin udah habis cuy ya, jadi untuk open pack kali ini dan ya mungkin udah segini aja untuk susunan squad World Cup gue ya. Tidak ada goalkeeper, oke? Susunan World Cup gue tanpa goalkeeper, tapi tidak apa-apa gue dapet CB baru ya. Lumayan lah untuk bisa ngedein overall pak ya. Jadi ya lumayan lah, seperti inilah untuk squad World Cup yang gue udah susun pak ya. Tidak ada pemain goalkeeper dan juga left back. Oke, left back gue udah gak punya, CDM gue gak punya. Tapi di sini untuk cam gue mungkin geser aja cuy ya. Jadi ya mungkin seperti ini aja dan kita bakalan lihat dulu ya untuk new jersey ya. Gue bakalan testi dulu lah untuk jersey baru di FIFA World Cup kali ini pak ya. Bentar salah nih, ini salah. Dan di sini kita dapat kit baru ya, kita bakalan lihat dulu. Boom, anjay kitnya keren banget cuy ya, gila kitnya warna ungu-ungu gitu. Dan kita bakalan lihat dulu kit goalkeepernya Benzema. Kita lihat goalkeepernya dulu, nggak bisa cuy ya, agak lama nih. Oke, dan di untuk real face-nya berubah cuy ya, pastinya ada update face dan juga oke, untuk goalkeeper aja jersey-nya warna kuning dan goalkeeper gue pasti pakai si Casillas cuy ya. Ya udahlah, udah habis ya. Jadi untuk gacanya next mungkin gue bakalan gacha lagi ya kalau misalnya gue punya poin-poin yang ya ntar gue bakalan timbun lagi ya atau gue bakalan tabung lagi ya poinnya. So guys, segini aja untuk video kali ini. Jangan lupa klik like, comment, share, subscribe, follow Instagram gue di @mcrgaming_channel_. Subscribe kita gasing ke 5000 subscriber. Sampai ketemu di konten berikutnya. Bye bye.